Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Hari ini kita akan kembali bermain Free Fire di sini dan saya akan borong Shadow Wheel. Nah, ini event yang cukup menarik di mana kita bisa mendapatkan dua bundle ya, ada cowok dan cewek. Kalau kita lihat di sini peraturannya, dimulai tanggal dua pilihan yang bisa dihilangkan, tidak bisa direset. Kalau saya lihat di sini sih cara kerjanya kayak lucky box yang di Mobile Legends. Jadi kita bisa ban dua item yang kita tidak mau ya. Jadi saya mau ban item ini satu, yang satu lagi emote kita hilangkan juga. Nah, kita akan segera putar dan kita lihat 9 diamond di putaran pertama. Ini bakalan naik terus sih karena kalau di Mobile Legends juga begitu ya sistemnya. Oke, kita lihat apakah langsung bisa dapat apa enggak nih 9 diamond doang. Tidak mungkin ternyata ya. Memang percis lah dengan Mobile Legends, kayaknya harus mutar sampai habis semua baru bisa dapat nih. Nah tuh kan, dia makin mahal loh ini. Gila. Kita lihat paling mahalnya nanti sampai berapa ribu diamond ya. Ini dapat item-item ampas ini. Item-item ampas kita dapatnya anjay. Nah, ini kita dapat bundle yang tidak berguna juga. Oke, 400. Waduh, 400 diamond aja belum dapat ya. 699. Kita lihat. Kagak dikasih anjay. Beneran. Sumpah, 999 diamond kita baru bisa dapat nih. Oke, dan ya terakhir 1300, 1400 lah ya. Gila sih ini, memang betul-betul spin sampai habis sih. Wadaw, ini sistemnya percis banget dengan yang di Mobile Legends ya. Oke, kita akan lihat dulu seperti apakah bundle ini. Nah, ini dia bundlenya. Ternyata biasa-biasa doang anjay. Kirain ada efek-efek apaan gitu ya. Waduh, bundle biasa kayak gitu sampai 1000 diamond, 1500 diamond sih. Gila, gak worth it banget sih. Dan ini yang ceweknya, Battle Goddess. Sama aja, gak ada apa-apanya. Biasa-biasa doang. Cuman modelnya ya agak cantik sih. Oke, kita akan review yang cowoknya dulu deh ya. Kita akan melihat seberapa ganaskah bundle yang biasa ini di medan perang. Kita langsung skip saja ke in game-nya. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam game-nya dan ada musuh satu di depan sedang berjalan sana sini. Kena landmine ya dia. Ada ledakan tadi itu. Kayaknya sih landmine-nya si Borneo Gaming ya. Jadi di sini saya mainnya bersama Borneo Gaming berdua, main di duo ranked match. Kita cek dulu. Ternyata betul. Kenok. Kenalin mainnya Borneo Gaming anjay. Mantul banget. Berarti masih ada temannya satu. Di atas nih pasti nih. Ngendok gaming mah dia tuh. Temennya aja barbar. Buset. Ada tai ayam. Anjay. Telat kita lihatnya. Di atas. Dia udah naruh landmine kayak itu, berarti di atas dia. Awas. Mampus. Ngedok gaming ya. Ya ada airdrop di depan. Mobil ternyata, bukan airdrop. Ayo yuk kita jalan-jalan dulu pakai mobil. Sepertinya di sini Brazila juga udah sepi banget nih. Udah pada ngungsi ke tempat yang lain kayaknya. Tugaskan kuy. Masih sibuk ngelot aja si Borneo. Atuh. Tugaskan kuy. Ditabrak gaming lah kita hari ini. Naik bos. Taksi bos. Buruan bos. Waduh. Kenapa nih? Anjay. Woi, kenapa nih? Woi, kenapa mobil kita? Kok bisa terbang? Anjay. Wah, ini kenapa nih? Ngebug ya? Bentar, saya tanya Borneo dulu. Iya, kata Borneo terbang mobilnya anjay. Saya suruh dia rekam dulu deh. Gila, buset bisa terbang kayak gitu anjir mobilnya. Enak nih. Katanya makin naik terus, kata Borneo Gamingnya. Mobilnya makin naik terus. Makin tinggi katanya.
Anjay. Gila. Jadi mobil terbang dong kita di sini, guys. Buset ya. Ini nggak bisa diapa-apain loh. Saya gas, saya rem itu nggak ada apa-apanya, nggak ada fungsinya gitu. Nggak bisa turun mobilnya, anjir. Ini loncat mati kayaknya ini ya. Biarin dulu dah, bodo amat. Kita masih dalam zona ini. Cuman sayangnya saya nggak bisa putarin ini, putar layarnya. Saya udah suruh si Borneo Gaming rekam sih. Nanti kita lihat rekamannya deh ya, seperti apa ya. Anjay, kocak banget ya. Ternyata pakai bundle biasa-biasa aja kita bisa dapat bug kayak gini loh. Wah, berfaedah banget nih bundlenya ya. Gak rugi nih kalau dibeli ya. Auto dapat konten kita ya. Anjay, blokir parah sih ini. Tuh, terdiam loh mobilnya. Katanya sih makin naik mobilnya ya. Ini udah sampai langit kemana nih? Gila ya. Memang mantul banget. Mobil terbang kayak gitu. Sayangnya zonanya nggak mihak kepada kita sih. Coba zonanya mihak kepada kita, enak nih. Bakalan pusing mereka cari mobil ya. Kan ada suara tapi mobilnya kagak ada. Di mana coba mobilnya? Anjir, mobil terbang dong. Kenapa ya bisa terbang kayak gitu ya? Wah, ini mungkin gara-gara Borneo Gaming dipakai cheat nih. Bisa terbang kayak gitu. Anjir, kocak parah. Eh, Jona, coba turun deh. Wih, ini mantul banget tuh. Lihat, kita loncat dari langit, guys. Auto mati gak sih ini? Auto mati gak sih? Anjir. Oh my god. Oh no. Wow, ternyata kenok, anjir. Mana mobilnya? Woi, waduh, itu mobilnya jatuh sendiri aja. Woi, tolongin, buset, kampret. Woi, bangke. Anjay. Ternyata saya harus loncat dulu baru mobilnya bisa turun. Kalau kagak diloncat, mobilnya nyangkut di atas lagi gitu ya. Anjay. Enak banget si Borneo. Santuy banget ya di dalam mobil, anjir. Goblok. Masuk zona, yuk. Zonanya udah mau jalan lagi nih. Wah, gila sih ini bug yang sangat misteri banget ya. Mobil terbang kayak gitu. Monster truck lagi. Waduh. Memang mantul banget. Coba bisa dibawa jalan-jalan, enak. Nggak bisa dibawa jalan-jalan. Waduh, Jonah udah jalan lagi. Baru nyampe kita, ditembak lagi, anjay. Set lah. Nah, mati lu. Berani dia nembak kita dalam zona. Masuk zona dulu. Awas, hati-hati depan. Kayaknya ada temannya tuh. Soalnya tadi kenok dia. Wih. Apa nih? Wait. Wah, ini kenok berdiri lagi Borneo Gaming-nya, anjir, kocak. Parah. Anjay. Ternyata bug-nya banyak banget ya. Ketika kita pakai bandel-bandel biasa-biasa aja di sini. Bandel mahal tapi biasa-biasa doang, bug-nya banyak banget, anjir. Di ini nih, belakang batu kayaknya. Mana ya? Oh, di ini depan rumah. Yang sebelah bulatan tuh. Yalah, putar balik. Awas, jangan dilawan. Aduh, jangan dilawan dong. Kalah kita, kalah. Soalnya kalah attachment nih. Dari tadi kita gak ngelut, gak ada apa-apanya. Di sini cuma naik mobil terbang doang, anjir. Aduh, zonanya udah jalan lagi. Buset, masuk zona dulu lah. Akhirnya selamat juga kita, ya kan? Gak ada medkit. Waduh, parah sih. Attachment gak ada, medkit gak ada. Face rusak. Waduh, jadi apa nih kita nih hari ini nih? Tapi gak apa-apa, kita dapat konten mobil terbang. Gimana lagi musuh-musuhnya, anjir? Oh, di atas satu. Wah, tereliminasi, anjir. Mampus, nice. GG. Buya juga dong. Anjir, gak nyangka bisa buya kita. Mantul banget ya. Wih, ini bandelnya wajib dibeli nih. Tuh, lihat bandelnya keren banget tuh. Sekarang baru bilang keren ya, karena buya. Auto buya kita pakai bandel-bandel biasa kayak gitu ya. Anjay, kocak parah. Bentar deh, danger, bahaya.
Auto masuk ke lobby kita kena danger anjir. Oh itu ada satu. Gila, pecah kepala kau, bung. Mantul banget. Lari kemana dia tuh? Mau lari kemana dia tuh? Nice, jongkok suit V gaming ya kan? Auto pecah kepala. Mantap jiwa, GG Webred. Ada orang di atas ternyata. Kira dia ngapain? Dapat satu. Dapat dua. Lumayan. Lumayan kita nyampa dua-duanya. Seru banget sih kalau lihat yang kayak gituan ya. Biarin mereka cicil-cicil darah dulu ya kan. Kalau darahnya udah dikit ya udah kita tinggal majuin aja. Udah dapat dua kill. Dasar nyampah V gaming ya. Waduh. Ini ngomong-ngomong masih ada bugnya gak sih? Eh ada orang lagi ngelut. Damage-nya gak besar ya. Anjir tebal banget. Anjir tebal banget. Wow, face-nya level 4. Kayaknya face level 4 putih deh. Soalnya tadi damage-nya gak masuk. Buset ini. Turun bukit lagi. Aduh. Aduh. Zonanya kenceng banget. Saya pakai skill carry aja gak bisa ngejar ya zonanya ya. Biasa bisa sih. Buset sakit banget anjir. Untung ada motor. Buset ada orang. Berani kau ya curi motor saya. Rebutan motor lah kita. Aduh. Kocak parah. Rebutan motor dan kita ya kan. Kita ke jembatan aja deh. Zona belakang aja ya. Ya ada orang, ada orang. Ada orang, aduh nyangkut. Awas tabrakan. Waduh, 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 waduh. Santuy pak. Ini lagi astronot nih. Astronot nih ngapain lagi nih. Nice. Ini nembak-nembak mana sih? Untung zonanya dekat dengan kita, jadi aman di sini kita nih. Ada yang nembak-nembak sih di bawah jembatan ini kayaknya. Sisa tiga lagi ya. Nah tuh kan di bawah jembatan nih kayaknya nih. Nanti nembakin siapa gak tau lah, bodo amat. Oke kita berangkat dulu lah. Kita masuk zona dulu. Berbahaya guys. Nah ada satu. Sisa dua ternyata. Keluar. Santuy, slow. Pecah kepala dia, guys. Nice. Akhirnya kita buya lagi ya dengan bandel cewek yang biasa ini. Anjir, gak rugi sih beli bandel ini ya kan. 1500 diamond tapi buya. Oke teman-teman, semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan terima kasih atas dukungan dan support kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.